nyoronya tempu hanat lebu megah gitu. Makin tiuron, makin kurang aju-aju nang geronyo. Bahkan lawitnya getanyo kaya dro-dro deh, kaya ya galak deh. Lebih bak darurat militer kuronyo tamu tim dia deh. Karena jah hidro lawitnya hanta jah leh. Bahkan ada orang-orang yang sudah dididik mereka menjadi pembunuh yang berdarah ini. Ini pekerjaan siapa dan siapa yang mengarahkan mereka? Begal. Wate taparita di anak-anak maya begalnya. Rata-rata anaknya anak itu anak urung gadhien yang udip di hana teruruk. Bahkan hana teruruk udip di karena hana sauruk. Ma dihanali ya hika hanali keluarga dihana mampu. Akhirnya mereka bersekutu, dijemput oleh orang-orang yang berperilaku rendah. Mereka ajari mereka sehingga mereka berani melakukan apa saja. Para tak begal ya deh, hingkungan begal palai. Maya begal palai yang paling-paling dirampok. Ica baju, ico harta, ibu dah diperangkat. Iya cek, burang. Hanya ico kapuan, tapi burang di te anju. Nian kada tani yang legdaya. Yang gura, nang tepai gura. Uronyo tiba-tiba berubah kembali batas usia yang dikatakan usia belum cukup umur. Menyemburujih anak di bawah umur nyen umur 15 tahun ataupun 16 tahun ataupun jih golong icubit KTP nyen dipegah anak di bawah umur uronya wanengu umur 20 tahun yu nyen di bawah umur kira pajian kai balik dan kawa balik kawa balik awak mat-mat peraturan. Ada kekacauan yang terjadi dalam masyarakat. Makanya, wahai saudara-saudara orang tuan, siapapun getanyo malamnyo yang kehadir kena, dan siapapun getanyo yang tak ikut acaranyo melalui streaming, rekan-rekan getanyo. Nah, hapi-hapi yang kena budik untuk nelis acaranyo. Semoga pengajian getanyo malamnyo bermanfaat bagi pribadi urun tuan dan berguna bagi getanyo bangsa yang masih punya rasa ingin menyelamatkan diri, selamat di dunia dan bahagia nanti pada hari kiamat kelak.